Simpang Samit sih. Tujuh puncak loh. Ngeri, 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 ngeri. Dan karena itu adalah suatu pembuktian gue kepada mantan Ali dulu yang nyanyiin gitu ya. Jadi kita kemarin. Jadi terus, terus. Nah, halo guys, kembali lagi di channel kami di By Film di segmen By Talks tentunya. Segmen kali ini kedatangan tamu yang udah nggak asing lagi sih di Pangandaran tentunya. Ada penulis hits Pangandaran yang udah ngeluarin 3 bukunya, asik. Dan buat teman-teman semua di konten kali ini semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman muda yang tetap untuk kreatif tentunya. Dan mudah-mudahan bisa jadi output positif setelah menonton video ini tentunya. Ada tamu kita kali ini ada Aldi Nur Fadila. Asik, bro. Aldi Nur Fadila nih. Sebenarnya kan aku kurang kamu ya, bingung sebenarnya. Biasa aja lah. Soalnya kalau aku kamu kan kayaknya gimana gitu. Baper gitu. Kalau saya formal jadi kadang kurang, kadang gue gitu, teman-teman enggak apa-apa. Nah, ada Aldi Nur Fadila nih. Ini sebenarnya kita udah kenal cukup lama ya, Di. Tapi baru kali ini ketemu. Kemarin terakhir ketemu di mana ya? Kemarin pas ada event di Bandung. Festival. Tak kenal maka tak CS katanya, guys. So, kita kenalin dulu nih si Aldi, tapi alangkah baiknya Aldi sendiri yang kenalan diri biar orang-orang tahu, soalnya ini kan profile nih umum. Siap. Branding diri sendiri itu penting cuy. Perkenalan aku mulai ya, langsung nama. Oh bebas lah ya. Asal daerah. Bebas itu. Jenis kelamin. Bisa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Fadila. Saya diundang ke sini bukan karena nama saya sebenarnya, tapi karena sahabat saya bilang. Karena kedekatan ya. Jadi Kak Gilang ini undang saya karena satu hal. Yang pertama tentang buku ya. Yeah. Katanya sudah datang ke sini untuk membahas tentang buku. Saya sekarang menjadi mahasiswa di Ciamis di Unigal, yeah. Dan keseharian saya kalau gak nulis kerja, kalau gak kerja tidur gitu. Jadi aktif sekali ya. Seorang freelance itu bebas. Bebas. Tapi yang lu istirahatnya kan penting, bro. Oke, ya malah gini. Berarti satu alma mater gitu cuy. Universitas Galuh men. Oke, katanya tadi Aldi sekarang selain sibuk nulis kerjanya itu kerja apa di kalau boleh tahu sih kita? Di wedding sih kerjanya. Di kadang lebih kemana aja saya ini? Kadang di WO, kadang juga di event gitu. Di event. Itu ada kesulitan tersendiri gak sih? Atau perbedaannya ketika kita di wedding atau di event, perbedaannya apa tuh, Di? Kalau di wedding sih lebih ke apa ya, persiapan di awal sih. Karena di awal itu kita kan persiapan cari vendor, terus gimana caranya menenangkan si calon pengantin agar tidak pusing bingung gitu kan, karena tidak panik, gak dapet vendor atau belum, atau minta referensi yang bagus itu untuk hari hari bahagianya gitu kan. Nah itu sih yang paling lebih kita untuk bisa menenangkan si pengantin itu. Nah, kalau di event gimana? Kalau di event kita lebih ke hari hanya sih ya. Lebih ke hari hanya. Kalau di persiapan kan, kalau di event udah memang sebelum kita mulai udah matang gitu. Persiapan dulu. Nah ketika mulai kita baru disitulah yang memang ada satu hal yang menjadi sulit ketika menyinkronkan perencanaan dan pelaksanaan. Jadi itu yang terpenting. Yang terpenting dan yang tersulit itu ketika kita benar-benar harus merealisasikan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan aja. Serius itu. Di pelaporan kadang-kadang ya telat gitu kan, karena berhubungan ada event lagi atau terhambat anak-anak yang memang capek gitu kan. Jadi lumayan harus
benar-benar badan tuh fit terus. Udah fit terus ya, si lu nggak capek. Tapi emang di benar-benar banyak banget ketika di hari bahagia orang lain di wedding, terutama ya di hari bahagia orang lain, terus kita menjadi salah satu bagian tersendirinya, pasti ada kepuasan tersendiri juga pasti ya, dia ada hatilah yang memang ketika melaksanakan sebuah perencanaan pernikahan itu, kita seperti ada yang menyatu gitu dengan sang pengantin. Bukan pasangan, tapi kita harus merasakan bagaimana jadi pengantin. Itu yang memang harus dibangun. Asik, itu bukan hanya jadi ya wedding organizer sama event organizer ya, ini ya, keren nih anak muda Wanda dan cuy, jadi buat teman-teman semua yang gak pede gitu, insecure atau apalah, ayo, pasti setiap orang pasti ada motivasi atau ada dorongan. Kalau tadi kesibukan Ali ya, Dit, kita balik lagi ke buku nih. Ali si penulis ini, si penulis muda ini udah ada sengaja sebenarnya. Udah sengaja. Kita terlahir dari ketidaksengajaan. Ali buku udah ada berapa, Dit? Ada 3. Ya, kalau yang asli buatan saya 2. Kalau yang antologi itu 1. Apa? Jadi, antologi itu yang banyak kan nulisnya gitu. Satu buku tapi banyak orang yang nulis. Banyak orang yang nulis. Nah, ada buku apa aja di yang pertama sampai yang ketiga? Yang pertama itu 2019, Pesan untuk Semesta. Pesan untuk Semesta. Ring. Yang kedua? Yang kedua itu Di Balik Sebuah Senyuman. Di Balik Sebuah. Itu kumpulan antologi dari teman-teman Duta Besar Jawa Barat. Oh. Jadi kumpulan puisi yang memang dibentuk dalam suatu program ketika ada COVID-19. Nah, dikarenakan kita dilantiknya sebelum ada COVID gitu kan. Nah, setelah kita dilantik, seminggu setelah itu COVID udah mulai naik, akhirnya setiap program dan kegiatan kita terhambat. Nah, saya dengan rekan-rekan menginisiasi untuk buatlah karya tapi dengan daring gitu. Akhirnya kita setelah Zoom meeting, kita memutuskan untuk membuat suatu buku. Kalau misalkan itu buku yang kedua kan apa terjemahnya? Di Balik Sebuah Senyuman. Di Balik Sebuah Senyuman, baik. Itu kan ada beberapa orang yang nulisnya. Kalau misalkan orang lain nanya si penulisnya siapa sih gitu, itu berarti gimana itu dia? Hak ciptanya itu gimana dia maksudnya? Sebenarnya itu kan inisiasi dari saya awalnya. Jadi saya itu punya draft naskah yang sudah tersusun. Nah, namun saya butuh beberapa naskah lagi untuk membantu memperbanyak lembar naskah. Akhirnya saya mengajukan pada teman-teman Duta Besar Jawa Barat untuk ikut, hayo gitu kan, ikut buat buku antologi itu kan. Nanti juga di dalamnya kan ada itu karya kan ada, tapi tetap kalau pemilik itu saya. Oh. Nah, namun salah satu penulis perbabnya itu ada bagian-bagiannya. Jadi termasuk subkarya. Subkarya berarti komitmen di awalnya diutarakan dulu semua itu ya, teman-teman. Oh, yang ketiga ada apa nih? Ini ada di bukunya, guys. Yang ketiga lini masa. Lini masa. Lini udah order lini masa. Isinya apa gitu? Kalau lini masa itu pure Aldi yang nulis. Pure itu real. Real Aldi yang nulis. Everyday pun. Everyday. Soalnya kalau kita pas kemarin-kemarin kan ada event bareng ya, Ding. Kurang liatin Aldi tuh kalau misalkan orang lain lagi kegiatan, di sela-sela kegiatannya pasti dia nulis cuy di notes-nya, di ngechat sama ngechat. Oh, enggak lah, ngechat kok. Bukan sama gebetan, tapi dia nulis. Itu emang bener produktif setiap saat ngeri-ngeri. Soalnya emang ide tuh liar asli, ide tuh liar kalau kita misalkan enggak langsung kan kapasitas otak kita tuh terbatas, jadi ingatan kita terbatas. Kalau misalkan nggak di langsung ditulis atau direkam di handphone, kadang besok tuh lupa, aduh kemarin mikir apa ya, gitu. Berarti udah nggak bisa sih itu. Dan itu mahal banget sih itu menurut saya. Soalnya kadang kalau udah ada ide bisa kabur. Bisa kabur. Karena apa ya, ingatan manusia itu persatu detik itu akan berubah gitu. Benar. Karena dia yang terjadi lupa karena ingatnya, kalau ingatnya kuat pasti dia tulis. Karena rata-rata apa ya, sebagian orang yang memang punya ide itu kadang-kadang benar-benar ada itu banyak, tapi ketika dia mau action dia lupa karena dia tidak menuliskan. Seperti itu.
Karena sekian detik pikiran manusia itu bisa berubah cuy. Jadi buat teman-teman yang mengagung-agungkan pacarnya, sepersekian detik itu hati-hati cuy. Langsung terobos ya. Iya, namanya juga komitmen, apalagi kalau masih belum nikah kan, masih pacaran. Bisa aja gitu. Nah, untuk buku yang pertama nih, buku yang pertama itu sebelum teman-teman semua jauh dari sebelum Aldi nulis buku, sebenarnya kita sering cerita masalah literasi ya, Dik. Masalah pentingnya literasi di kita, terus teman-teman anak muda yang juga enggak terlalu aware ke masalah literasi gitu. Banyak-banyak teman-teman sekarang yang maaf-maaf nge-game tapi pengetahuannya ya maaf gitu. Jauh-jauh sebelum itu kita banyak ngebahas itu ya, Dik. Saya terus Ali juga orang sempat ngirim draft buku ya temennya, pernah bukunya si Kursa Besar ya, pernah yang PDF, yang garis waktu kalau nggak salah ya, waktu garis waktu tuh kalau nggak salah, sama Ali kayaknya emang orang dari awal juga seneng sama dia tuh, rasa ingin tahunya emang tinggi malah di itu lapan ini mah kepo lah. Kepo tapi kepo yang menghasilkan karya kan cuy. Nah, dari situ orang tertarik sih dari dulu sama Aldi dan melihat perubahannya emang jauh sih cuy. Asli dulu kita cuma main basket bareng gitu, basket bucin Aldi di organisasi ini, di organisasi itu, terus ngeluarin karya, orang lihat waduh ini emang ngeri sih perubahannya, mantap, respect sekali guys. Untuk buku yang pertama tadi ada pesan untuk semesta di Aldi untuk lagu untuk buku itu deh, Aldi nulis terinspirasi dari siapa, dari mana? Jadi pertama kali nulis buku itu kalau gak salah setelah lulus tahun 2018, lulus SMA. Tuh ada penulis setelah lulus SMK, ada hal yang memang di situ kesulitan dalam hidup itu kan. Jadi ini mah bicara pengalaman ya. Iya. Jadi setelah lulus itu ada dua pilihan sih dulu tuh. Kerja antara kuliah dan kerja. Yes. Nah, di situ dikarenakan pas sekolah banyak main itu kan, loba ulin lah gitu, coba sunan nama loba ulin. Ketika dulu udah kepikiran pengen kuliah gitu kan, karena masuk SMK tuh karena dulu pengen langsung kerja. Yes. Ya bukan gak mikirin kuliah atau mikirin apa gitu. Nah, tapi ketika ada satu hal yang memang menjadi apa ya, motivasi bagi diri saya sendiri, ketika saya mengorbankan satu hal yang menjadi masa depan saya karena cinta gitu kan. Itu yang memang harus dibahas untuk teman-teman semuanya. Ketika saya lulus itu, saya kan dulu pacaran. Lah geus edan-edanan muridnya. Edan-edanan aslina. Bubuhan edan-edanan. Tinggal ngopi kok. Poe di mana? Poe asal duaan. Dulu dia asal duaan dulu. Ada kosong kan. Terus nah, di situ kan rencana itu saya mau kerja keluar kota awalnya. Ya ke pabrik-pabrik gitu kan lah. PT-PT dulu-dulu pas enggak pikir mau kuliah gitu kan. Nah, tapi ada sebuah hambatan yang memang menurunkan semangat saya untuk kerja di luar kota. Yang pertama karena dia itu kok gak mau ditinggalin gitu, katanya ya. Duka, si Jel itu yang dulu, yang sekarang jadi mantan. Sekarang jadi jadi mantan juga. Terus awalnya kan gak mau gitu kan, jadi pengennya tuh setelah dia lulus bareng lah gitu kan. Nanti nungguin dulu saya lulus katanya gitu kan. Nanti setelah lulus baru ayo bareng gitu kan. Tapi dulu memang yang ya bocah mungkin ya dulu mah gitu, ke gak tahu apa apa gitu kan. Nah, setelah berjalan akhirnya ada satu hal yang membuat saya hati patah gitu kan. Ketahuan bahwa dia tuh punya yang lain gitu kan. Duh, padahal ini sebenarnya kan ya, terus yang mengorbankan satu hal yang memang menjadi masa depan saya gitu kan. Ya dulu meren kerja teh bagi saya udah satu tujuan yang pasti gitu kan. Nah, setelah tahu kan akhirnya konflik juga putus gitu, akhirnya putus. Nah, karena dulu memang ada sudah nabung kan uang untuk keluar kota. Tapi berarti itu posisi Aldi udah lulus dengan dia masih Pas pacaran, masih lulus putus, akhirnya
fungsi penuhnya jika udah haleluya gitu. Hanya kau pernah nyata gitu kan, orang nyampe ke ninggalin satu hal yang jadi prioritas prioritas orang itu, akhirnya putus, terus berjalan. Nah salah satu yang menjadi tujuan saya ketika patah hati itu mendaki gunung. Itu jadi pelarian lah dua hari pertama. Akhirnya saya habiskan uang untuk keliling lah gitu kan, nekat ke gunung kan apa namanya, terbagikan kumah-kumah lah, ke gunung apa namanya, naik gunung apa namanya, lepas lah. Nah disitulah awalnya berarti hati sendiri gitu, dengan cara naik gitu, naik gunung dengan cara merepresingkan diri gitu. Nah disitu awalnya ketika naik gunung kan kita tidak bisa, apa ya, tidak bisa megang handphone karena pertama sinyal, terus takut juga kan, dekat dekat dengan langit yang benar, dekat siun kabentar petir loh karena emang larangan gitu kan. Nah di situ ketika memang sedang diam, saya nuliskan sesuatu gitu kan, tentang ya memang gimana nya lamun seseorang disepatah hatinya, kata-katanya sepedan ya, tiba-tiba bijak lah, bukan loh. Di situ awalnya saya nuliskan tentang pesan untuk semesta. Jadi dari gunung ke gunung saya nulis gitu kan, pelan-pelan. Nah, keren. Sudah berjalan. Berarti itu dari berapa gunung di? Sepan summit sih. 7 puncak mana? Ngeri. Dan karena itu adalah suatu pembuktian gue kepada mantan Ali dulu yang nyanyiin gitu ya. Nyeri terkemal. Nyeri terus. Nah setelah sudah beberapa lembar itu kan saya dulu itu nulis di kertas di memo gitu kan, sudah tertulis beberapa lembar, akhirnya saya lupakan itu kan, udah mulai gak punya uang kan, kemana gitu kan. Akhirnya saya juga cari kerja gitu kan, dapat itu kan, di kerja di Jakarta dulu pernah. Oh, pernah kerja di, pernah satu bulan di kemeja dulu, saya pernah di produksi kemeja dulu pernah, tapi cuma bertahan satu bulan karena terbetahnya sedangkan di Pangandaran kan saya dulu sudah ikut menjanjikan ya, ikut paguyuban gitu kan, sudah ikut. Akhirnya pada tahun itu saya juga dimasukkan sama panitia gitu kan, kepanitiaan event paguyuban menjanjikan di Pangandaran dulu. Nah pas dicek, kalah ya gitu kan, karena pengen ikut lagi gitu kan. Tapi sekarang jadi panitia. Nah, akhirnya saya pulang, kabur aduh terus kalau dituin kabur. Dikerjaan, nanti udah dapat gaji pulang gitu kan, pulang. Nah, balik lagi ke Pangandaran. Nah, di situ lagi mulai saya mulai lagi menyusun draft tentang tulisan. Jadi si awalnya buku itu memang berasal dari patah hati sih sebenarnya. Nah, hampir setengah bab itu tentang patah hati, setengah babnya lagi tentang perjalanan saya. Perjalanan setelah sekolah menghadapi berbagai problema lah, romantika kehidupan gitu kan, dilewati semuanya. Dan saya tuliskan. Nah, motivasi nulis itu awal sih dari buku Persepsi kan, dulu dari suatu ada satu pesan yang Kak Pirsa sampaikan, Bung Pirsa, yaitu ketika semua orang itu kan lulus sekolah, ketika seseorang lulus sekolah mereka pasti memilih dua hal, bekerja atau kuliah gitu kan, padahal ada satu hal yang bisa jadi masa depan mereka gitu kan, menciptakan apa gitu kan. Jadi ternyata saya harus menciptakan apa nih selain kerja dan kuliah gitu kan. Di situ saya mulai kepikiran buat buku lah gitu kan. Kayaknya menarik gitu kan. Padahal saya belum tahu teknisnya nulis seperti apa, terus KBBI-nya seperti apa, bahasanya seperti apa, karena memang saya dulu bukan pecandu buku gitu kan. Jadi saya pecandu buku itu setelah lulus sekolah. Nah, jadi ada satu hal yang memang menarik nih Kak. Dulu tuh pas saya merasa gagal gitu kan, SNPTN tidak terima, terima gitu kan, terus bener-bener coba tuh, oh ujian mandiri tidak terima, terus putus lah, putus ya, terus malah putus gitu kan, kuliahnya tertunda tidak terima, terus akhirnya ada satu hal yang memang saya itu harus searching di Google gitu kan, gimana sih jadi orang yang harus mandiri. Nah salah satu mandiri dan sukses aja mah, jadi pasti ketika diketik itu pasti ada kata sukses gitu kan. Nah dari salah satu poin-poin untuk menjadi orang yang berhasil itu ternyata ada baca buku gitu kan. Dan disitulah tekanan batin saya untuk kayaknya harus sih saya nyoba baca buku gitu kan. Nah akhirnya saya baca habis satu buku. Buku yang habis itu apa yang dibaca di
setelah patah hati terus berbagai problemnya dilalui gitu, dia udah SBMPTN gak terima, putuslah, anulah segala hal. Dan ketika Aldi udah yakin mau ngeluarin buku, dan buku pertama apa yang Aldi menjadi inspirasi Aldi? Dulu sih lebih ke apa ya, self improvement, jadi pengembangan diri lah. Saya dulu bacanya psikologi gitu kan. Kalau buku non fiksi psikologi, kalau buku fiksinya saya baca buku besar-besar gitu, tentang perjalanan yang ramah gitu kan. Jadi terinspirasi juga dari situ gitu kan dulu. Hingga akhirnya kan berjalannya, event berjalan gitu kan. Saya juga di rumah kan buka usaha juga sama orang tua gitu kan. Ya buka warung gitu kan, buka dagangan anak-anak gitu di rumah juga. Nah dari situ saya mulai, wah kayaknya lebih seru jadi berusahawan gitu kan, daripada saya harus tutup-tutup kerja gitu kan. Ya, terus ketika Aldi di fashion Aldi juga benar-benar menjadi diri Aldi sendiri gitu. Dan yang hal itu ketika apa yang kita senangi tapi bisa mendapatkan impact yang baik kepada kita, entah itu materi atau relasi, pengalaman atau apapun itu gitu. Dan dengerin cerita Aldi tadi, emang masa lalu jadi salah satu yang berdampak besar kepada karya Aldi yang pertama, yang buku pesan untuk semesta tadi. Jadi tapi Aldi nyadar gak ketika orang selalu nyadar ketika kita yang sekarang, kita sekuat sekarang itu terbentuk karena masa lalu kita. Benar gak? Dan tanpa benturan-benturan itu kita mungkin gak bakalan keluar dari zona nyaman itu gitu. Bakalan gitu-gitu aja terus, gak bakalan ngeluarin karya, gak bakalan gak bakalan bikin gebrakan untuk pembuktian-pembuktian kepada orang yang mungkin nyanyain kita di, bener gak sih? Dan bener gak sih? Asli, setuju gak? Dan pasti korban patah hati ya? Korban patah hati, karena menurut apa yang aku dengar terus lihat, sebenarnya sebagian besar ya orang-orang yakin ketika kita nulis atau bikin apa tuh karena proses tekanan pada hati kita gitu, entah itu masalah asmara, masalah kehidupan, masalah materi, masalah keluarga atau apapun itu. Soalnya ketika kita nyantai-nyantai aja mah susah bikin apa gitu, dia itu susah menurut aku. Nah untuk tadi buku yang pertama ya udah cukup jelas teman-teman semua, buku yang pertama terlahir karena kegelisahan dan segala problem Aldi ketika dia lulus sekolah dan bingung mau ngelangkah kemana, dan ngorbanin salah satu prioritasnya, dan ternyata yang diprioritasin satu isi yang lainnya ini mengkhianati teman. Komitmen itu kadang nggak konsisten ya, kalau belum menikah mah nggak konsisten. Dan untuk buku yang kedua nih, buku yang kedua tadi udah dijelasin ada beberapa orang yang nulis, sebagian besar kan Aldi yang punya draft ya. Nah itu menceritakan tentang apa nih? Jadi itu kebanyakan isi puisinya itu tentang lebih ke apa ya, ketika saya sedang sendiri gitu kan, ketika sedang apa ya, mencurahkan isi pikiran saya tentang gagasan pikiran, gagasan perasaan, terus lebih ide, memotivasi orang lain gitu kan. Tapi kebanyakan sih tentang perasaan juga sih kebanyakan, jadi prosa senadikanya gitu kan yang ada. Ya tentang bagaimana saya merasakan kesendirian di hadapan banyak orang gitu kan. Bagaimana saya menghadapi keramaian dan saya dituntut untuk harus tersenyum gitu kan, walaupun itu sakit gitu kan. Sakit. itu kerasa banget ketika kita padahal banyak problem dan kita dituntut untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain, itu emang bahaya yang waduh, bahaya sih. Kalau dipresentasiin di dari buku yang kedua tuh Aldi berapa persen nulis dan teman-teman berapa persen? Kalau dilihat dari jumlah judul puisi, saya itu sudah nulis 50 naskah, 50 judul. Yang lain kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Jadi kalau jumlah itu hampir 142 lembar. Kalau di berarti ada 4 bagian. Bagian pertama itu
alfabet dari A sampai ke huruf N kalau salah sih saya. Oh, kayak kamus ya? Ya kayak kamus. Saya kan nama-namanya hampir-hampir adalah gitu. Hampir di huruf alfabet itu ada semua. Jadi jumlah peserta itu ada 54 peserta. 54 peserta dan sebagian besar Aldi yang tulis. Sebagian besar saya tulis sendiri. Untuk yang kedua itu apa judulnya? Yang kedua di balik sebuah senyuman. Di balik sebuah senyuman. Dan kita yang ketiga nih, ibu yang ketiga adalah ini masa dari proses ketika Aldi nulis dari buku ke satu, buku kedua dan buku ketiga dari masing-masing buku itu pasti ada kesulitan ya Di? Iya. Nah, yang orang ngerasain ketika orang ngeluarin karya itu ada beban ketika kita di karya yang pertama dan orang lain udah lihat nih. Orang lain udah lihat nih. Nah, yang kedua tuh Aldi ngerasa jadi beban gak sih? Minimalnya kita harus sama dengan si karya yang pertama atau Aldi lebih ke ya udah ini diri orang sendiri, kalau orang lainnya suka ya so, kalau enggak juga enggak apa-apa. Lebih gimana Di? Ya karena menulis itu adalah pekerjaan untuk keabadian itu kan. Jadi bagi saya tidak ada beban karena karya nulis itu bebas. Tidak ada tuntutan, tidak ada aturan yang mengikat bahwa harus sebagus itu gitu kan. Jadi apa ya? Ketika seorang itu menulis buku dan hidup 1000 tahun lebih lama gitu kan. Karena ketika saya meninggal, kata-kata saya masih berbicara gitu. Seperti itu, jadi gak ada beban sih. Jadi saya yakin bahwa kata-kata itu pasti memiliki pembacanya. Jadi saya yakin lah ada meskipun banyak orang yang gak suka ya, insya Allah itu kan pasti ada sebagian orang yang pengen baca. Karena asli, bagaimanapun karya itu abadi. Terus orang yakin juga setiap karya pasti ada pasarnya, bener gak sih? Ada satu orang lagi yang gak suka, pasti ada beberapa orang yang suka sih. Di lini masa ini Dik, lumayan agak jauh sih kata aku dari pas keluar si judulnya juga. Jadi yang pertama kan pesan untuk semesta, terus yang kedua dibalik sebuah senyuman. Di lini masa aja apa sih isinya? Dik, kok bisa lini masa gitu? Apa di isinya Dik? Terus kok bisa lini masa gitu? Kok bisa lini masa gitu? Jadi judulnya. Buku ini adalah salah satu apa ya, tersulit lah untuk mencari judul. Tersulit untuk mencari judul. Karena isinya itu hampir campuran. Nah. Ada cerita pendeknya, ada senandikanya, ada prosanya, terus ada gagasan pemikirannya, ada perjalanan saya mendirikan my wedding sama saudara, sama rekan saya Kang Amas gitu kan, yang sebagai founder. Terus perjalanan ketika, jadi ini hampir satu buku itu yang ada di pesan untuk semesta ada di sini sebagian. Di sini tapi cuma gambarannya. Jadi masih salah satu perjalanan hidup ada di sini. Kelanjutannya lah. Kelanjutan dari si pesan untuk semesta. Ketika saya harus ini bangkit lagi, harus berubah gitu kan. Jadi ketika Jalan Nyaman sudah merasa memang gebetan gitu kan, keluar gitu kan. Gak ada salahnya kan itu keluar dari zona nyaman. Iya, benar banget. Dan orang baca sebagian besar buku Aldi itu lebih ke memotivasi banyak orang sih kalau menurut orang. Kalau emang yang bacanya benar ya. Nah, dan untuk teman-teman semua yang orang rasain ketika yang jadi masalah tuh ketika kita hanya sekedar suka sama bukunya dan masalah terbesar ketika kita membaca buku itu menurut Tuhan ketika kita membaca buku setengahnya Di. Jadi sebaiknya untuk teman-teman semua yang baru baca buku lebih baik nyampe akhir, soalnya kan kita gak tahu juga kalau misalkan kita nyampe setengah nih kita baru membahas tentang patah hati misalkan tadi Aldi ya gak bakalan ada obatnya gitu. Obatnya di bab yang akhir kesini yang kalian baca gitu kan. Soalnya itu baik juga. Kelimanya saya acak gitu kan. Kelimanya awal dan ada di akhir. Jadi kalau bisa sih baca semuanya karena ada satu yang memang menarik kalau kita baca buku. Yang pertama ingatan kita bertambah gitu kan. Yang kedua imajinasi kita lebih luas lagi, terus cakrawala kita lebih luas lah. Kata-kata kita bertambah gitu kan. Jadi apa ya? Retorika kita berbicara itu lebih enak kalau jadi yang orang seneng dari baca buku juga ketika kita baca buku beda
beda ketika kita nonton secara visual. Nah, kalau kita nonton secara visual tuh kita udah benar-benar di suka nggak suka kita tonton gitu. Si visual itu, kalau misalkan aku kan benar kata Ali tadi, kita imajinasi kita yang main, misalkan Ali nulis ABCD dan kita baca, kita juga sebagai produs, sebagai kameramen gitu, ngebayanginnya gitu. Dan emang baca buku itu lebih liar sih menurut orang dan lebih seru gitu. Nah, ketiga karya yang udah Aldi buat sejauh ini, Aldi udah merasa puas nggak sama diri Aldi sendiri? Belum sih. Belum. Dan itu emang benar banget, ketika kita merasa puas adalah bakal berhenti kita untuk berkarya. Itu bumerang buat diri kita sendiri. Nah, di untuk balik lagi ke karya yang pertama ya tadi. Balik lagi ke karya yang pertama, pesan untuk semesta. Tadi ketika Aldi tadi udah ceritain di balik penulisannya atau apapun itu, dan ketika Aldi mau ngeluarin si itu dibilangin gimana sih, kalau misalkan buku kita ngirim ke penerbit atau gimana deh? Jadi ada dua pilihan kalau kita nerbitin buku. Yang pertama ada penerbit indie. Oh, kayak musik ya? Yang kedua ada penerbit major. Penerbit indie itu adalah salah satu penerbit yang memang mandiri gitu. Yang dia buat sendiri gitu. Tidak ada keterkaitan dengan Gramedia dan toko buku. Tapi si penerbit ini masih bisa masuk Gramedia. Masih bisa. Jadi tergantung penerbitnya. Tapi kalau misalkan penerbit ini kan dia emang buka penerbit sendiri ya, enggak ada kerjasama dengan toko-toko buku lain gitu kan. Nah, si penerbit ini jadi salah satu penerbit yang memang banyak didatangi banyak orang, karena selain enak juga untuk komunikasinya kan, bisa WhatsApp itu kan, via email. Terbuka untuk siapa saja bisa terbit. Nah, mantap. Penerbit ini itu juga kan bermacam-macam, ada yang prabayar, ada juga yang gratis itu kan. Dan alhamdulillah dulu saya gratis ketika dia memang buka penerbitan gratis ketika promosi gitu kan. Saya akhirnya ngirim naskah. Juga gak nyangka akan bakal diterima gitu kan. Selang 3 hari saya juga dapat email untuk revisi ulang dan diterima gitu. Nah, yang kedua ada penerbit major. Kalau penerbit major itu adalah penerbit besar seperti Gramedia, terus Komputer, terus Grasindo, terus Erlangga. Itu kan penerbit besar ya, yang memang sudah beli sejak dulu. Kompas itu kan grupnya Kompas gitu kan. Nah, penerbit menjadi itu emang agak sulit sih, soalnya. Nah, bedanya sulitnya apa tadi ketika indie sama major? Kalau di penerbit major kan lebih selektif kan? Lebih ketat lah. Soalnya lebih disaring lagi. Jadi setiap naskah yang masuk memang bakalan diseleksi banyak orang, karena dalam setiap penerbit pasti banyak editor. Nah, di penerbit major itu paling cepat 3 bulan kita terbit. Nah, kalau paling lama 6 bulan sampai 1 tahun. Karena memang banyak kan yang masuk. Nah, kalau kita ngirimin draft itu kan ada tim revisi, disebutnya apa, editor nih? Editor. Nah, itu yang buku dari keseluruhan buku Aldi, dari semua yang draft Aldi kirim, ada revisi nggak, ada editan nggak dari sana? Ada sih. Yang pertama itu gimana? Yang pertama. Tiga kali revisi saya. Jadi udah kesana, balikin lagi. Katanya banyak kata-kata yang tidak baku lah katanya. Jadi kan saya nulis dulu nggak tahu ya kata-kata seperti apa gitu kan. Akhirnya dibalikin lagi, terus saya kirim lagi. Terus sesuai apa kan itu penerbit ini ya. Jadi dari mulai layout, terus draft naskah, memang harus saya yang ngatur gitu kan. Nah, kalau penerbit major, enaknya kita tinggal ngirim naskah, nunggu dia yang ngatur, dia yang ngatur gitu kan. Sampai ke cover. Pembuatan cover kan dari sana gitu. Dari sana. Udah diatur gitu, udah dibuatin. Nah, kalau pembuatan cover nih, dari masing-masing buku nih, ada filosofi tersendirinya gak, Di? Kalau buku pertama kan itu yang buatin dari penerbit. Saya cuma ngirim naskah doang. Ada sih sebenarnya. Jadi dari ketiga buku itu, dari dua buku yang saya tulis, yang ini bersama sih sama pesan untuk semesta, karena ada orang hadapnya ke mana gitu kan. Jadi sebuah filosofinya
seseorang yang memang sedang berdialog dengan Tuhan gitu kan. Chill. Untuk mencari jawabannya seperti itu sih. Tapi dia berada dalam kesendirian. Dalam kesendirian gitu. Karena mendekatkan diri kepada Tuhan itu lebih lebih enak. Jadi solusi terpenting ketika. Tapi kan bingung malah kasih. Kan banyak orang yang memang setiap hari itu bilang saya itu butuh holiday gitu kan. Nah. Tapi dia tidak bilang bahwa saya itu butuh Allah everyday gitu. Anjir. God's in the day, guys. Jika tidak ada bahwa untuk bersyukur masih ada sejadah untuk bersujud gitu. Nah, di apa yang udah Ali bicarain, apa yang udah di karya Ali yang udah dikeluarin, Ali ngerasa ada momen kalau anak-anak sekarang bilang insecure nggak sih? Insecure ada sih. Ketika kita mau ngeluarin karya tapi aduh takut gak laku gitu kan, takut apa? Dibully gitu kan. Ada sih dari awal-awal kan. Emang tren jadi seorang penulis itu kan di sini kurang ya. Karena mungkin orang nggak tahu bahwa hasil royalti dari buku itu lumayan gitu kan. Makanya saya nggak bilang, saya nggak jarang nge-share hasil hasil pendapatan dari buku berapa gitu kan, nggak bisa banyak yang mau gitu. Kalau ada sih kan. Tapi kalau misalkan mau bilang aja gitu, saya kasih tipsnya. Tapi mi gede mi. itu mah tergantung sih, tergantung penulisnya, tergantung orangnya. Kalau misalkan dia memang mau jadi seorang penulis ya ulah kagok lah gitu kan. Langsung lidinya gitu kan, karena bukan hanya nulis buku kan, saya juga nulis di berita, saya juga nulis, saya juga kan jurnalis juga gitu kan. Juga. Jadi sebagian pendapatan yang lumayan itu kan memang dari berita sih. Dari berita. Tadi ngomongin di tren di anak-anak kita sekarang kan masalah kepercayaan diri. Jadi kalau mau ngebahas tentang insecure tadi, ada nggak tips atau itu kalau orang rasainnya ketika orang insecure dan nggak percaya sama apa yang orang buat tuh, ada orang tipenya tipe orang-orang yang memang butuh support system dari luar deh. Benar. Dari luar tuh ada orang-orang dari lingkungan kita, orang tua kita atau apapun itu yang memang ngeyakinin kita gitu. Nah, kalau Ali sendiri itu butuh support system nggak sih? Dia apa emang Ali bisa, apa emang Ali ada tips tersendirinya ketika Ali ngerasa insecure? Ada sih. Jadi insecure itu kan kita merasa lebih kurang daripada orang lain. Yeah. Itu jadi salah satu hambatan banyak pemuda sekarang. Karena apa yang mereka lihat itu apa yang mereka rasakan. Nah, benar banget. Mereka itu kan banyak melihat sosial media ya. Jadi mereka itu banyak berselancar di sosial media yang isinya memang konten-konten yang membuat mereka menjadi menurun. Salah satunya trend fashion, terus keinginan besar mereka untuk mencapai sesuatu, akhirnya mereka share prosesnya tanpa nge-share hasilnya gitu kan. Jadi saya pengen jadi ini, di-share gitu kan. Saya punya ini, share. Jadi itulah yang membuat banyak orang jadi apa ya? Menurun lah mentalnya. Nah, jadi harusnya ketika kita melihat fenomena seperti itu, minimal kita dulu aja yang mengurangi hal itu. Kalau misalkan kita punya rencana besar gitu kan, udahlah. Kita konsumsi sendiri gitu kan. Jangan terlalu dipublis ke orang lain. Kasihan orang lain yang memang mereka punya satu hal yang pengen juga seperti kita. Seperti kita. Oh iya benar-benar. Kadang yang orang lain lihat itu sebenarnya yang paling diinginkan orang lain gitu kan. Ketika kita punya motor, orang mau masih punya sepeda gitu kan. Oh. Ketika punya orang punya mobil, orang mau punya motor lumpur gitu kan. Ya udah baik, gak apa-apa gitu kan. Itu mah sebagai dari proses. Sebagai dari proses. Benar. Tapi seberapa penting sih di support system di Brotali? Penting sih, karena bagi saya ya, dukungan dari orang terdekat itu penting, karena akan menjadi atmosfer pembantu mendorong kita untuk hidup gitu kan. Jadi ada salah satu cerita yang memang saya tulis di buku ini dari masa tentang sebuah patung dan batu gitu kan. Jadi dulu tuh zaman filsuf ya, zaman Yunani kuno, ada seseorang yang datang ke gua gitu kan untuk mencari batu untuk dibuat patung. Nah, dia nemu dua batu besar yang memang cocok untuk dia pahat gitu. Nah, akhirnya dia bawa ke museumnya lalu dia pahat. Nah, di sana ketika dua batu itu jadi kan, yang batu pertama dijadikan patung manusia. Nah, yang batu kedua dijadikan alas si patung itu. Nah,
ketika di museum banyak orang yang mendatangi patung tersebut karena memang mirip dengan nanti dari beberapa karya yang Aldi udah keluarin ini ada kadang di tren anak muda sekarang kan lagi malah jadi tren sih kata aku malah jadi tren sih rasa insecure tuh malah jadi di publish itu ketika kita insecure kita nggak pede padahal kan sesuatu yang nggak harus dipublish juga kan ketika kita ketidakpercayaan diri kita gitu ta ada tips atau cara mengatasi insecure gak di menurut Aldi ketika Aldi mengeluarkan karya ya yang pertama sih rasa percaya diri memang harus ditingkatkan itu nah. Yang dari support system tentunya ya karena kan kebanyakan orang ya ketika mereka merasa kurang percaya diri itu yang mereka langkah pertama yang mereka lakukan itu adalah update nah. Kalau tidak update diam gitu kan kalau tidak diam kemana gitu kan padahal ada satu yang memang menjadi kunci untuk mengubah rasa insecure itu salah satunya bersyukur gitu kan karena ubah rasa insecure menjadi bersyukur kata mah tagline banyak lah udah menjadi tren gitu kan ketika banyak orang mereka mulai merasa bahwa orang teh harus kemana gitu kan orang hidup gini-gini aja terus tapi tidak melakukan perubahan nah salah satu langkahnya lakukan aja gitu kan berjalan lah jadi inti nama kita teh udah ada dalam satu waktu yang memang bakalan oke ya dari hidup mah gitu kan udah digariskan udah digariskan gitu kan tinggal orang bagaimana cara menikmatinya gitu kan jalannya terus nikmati gitu kan tabrak akhirnya orang kuat itu semakin gak terbentuk semakin gak terbentuk ya ada quotes gitu nah untuk tipsnya sih apanya banyak sebenarnya banyak tipsnya tapi yang Aldi rasain aja yang bisa di share ke teman-teman yang mungkin bisa ngatasi rasa ketidakpercayaan diri itu deh. Ini selain support system, jadi harus ada salah satu orang yang menjadi pendukung diri kita gitu kan. Mau itu dari pacar, sahabat, keluarga, saudara, siapapun itu, carilah satu orang yang bisa menjadi teman hidup tapi bukan pacar, meskipun bukan pacar gitu kan. Pacar juga bisa sih tapi lebih baik teman dekat lah. Lebih baik bukan pacar sih kalau menurut orang soalnya kan pacar ada kemungkinan ada batasannya juga kan. Ada batasan, ada kemungkinan ninggalin terus ketika kita ada konflik malah ada masalah baru ketika kita pengen ngerubah rasa insecure itu. Jadi mending teman dekat aja ya pilih teman terdekat yang emang benar-benar nyambung sama kita mungkin jadi support system kita gitu ya deh. Dan Aldi lebih ke teman lebih ke pacar itu sih support system atau keluarga? Kalau saya sih lebih ke pertama orang tua dulu sih. Kenapa? Saya juga pernah sih sama orang tua ya di intinya mah dibicarain gitu kan tentang saya kok tidak memutuskan untuk bekerja fokus itu kan karena saya lebih untuk berkarya atau berkreativitas karena saya berpikir ketika saya bekerja dengan orang lain itu kan ketika bekerja kerja di perusahaan batur gitu kan mempunyai atasan ketika saya ingin berkarya itu terhambat lah gitu. Jadi ada satu hambatan yang tidak bisa saya lakukan yaitu sih intinya ingin menjadi manusia merdeka lah gitu menjadi manusia merdeka anjir itu penting sekali karena sebagian dari kita sebagian besar malah ngerasa masih dijajah gitu ketika ketika kita di pekerjaan di apalagi mempunyai atasan ya ketika kita di sisi lain harus ada keinginan ingin punya karya juga kan itu benar-benar kebagi itu pikiran tadi untuk teman-teman mungkin yang belum pede atau belum siap mulai karya semangat karena dan temui support system yang emang benar support kamu dari awal gitu benar cari dimanapun itu dia pasti bakal jadi support system kalian gitu karena nggak hanya teman dekat gitu kan bisa jadi orang yang baru kenal gitu kan orang yang sudah lama kenal terus semakin dekat gitu kan dari siapapun itu harus penting lah jadi untuk selain mempunyai tujuan yang sama akan apa ya membuat kita semakin semangat lagi gitu kan karena kita punya teman untuk berjuang bersama gitu kan bersama ya. Kita kembali ke buku yang ketiga nanti ya, lini masa nih tadi orang masih belum kejauh tadi si pertanyaan lini masa itu artinya apa sih di nah kalau di Indonesia itu lini masa kan garis waktu sama dengan perjalanan hidupnya
apa yang tadi saya sampaikan gitu kan, setiap orang, setiap manusia itu sudah punya jalan waktunya masing-masing gitu kan. Allah surat apa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan setiap orang sebelum dia lahir gitu kan, iya, mati, meninggal, harta benda dan sebagainya sudah ditentukan. Nah, tinggal bagaimana kita apa ya, bukan berubah tadi tapi menikmati itu, menikmati waktu itu. Jadi berapapun waktu kalian hidup di dunia itu manfaatkan. Makanya kenapa saya harus bilang, ayo berkarya apapun itu gitu kan, apapun itu dalam bentuk apapun, berkarya itu pasti teringat lah. Tapi dalam hal yang baik gitu kan. Nah, jangan lupa juga kita untuk belajar juga, banyak belajar karena belajar itu terbagi dua kan, ada belajar agama dan belajar tentang kehidupan. Nah, ya, yang lebih penting itu dua sih, agama dan kehidupan. Makanya kenapa lini masa, karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menikmati waktu yang kita, yang diberikan Tuhan ini. Lebih ke kita belajar bersyukur juga berarti ya. Belajar bersyukur, belajar menikmati proses walaupun itu sakit gitu kan. Sakit. Walaupun itu sulit, karena suatu hari nanti pasti kita merasakan kebahagiaan. Orang setuju banget ketika Aldi ngeluarin buku ini dan dengan alasannya tersebut, ketika Tuhan sudah menggariskan semuanya gitu, tinggal kita menikmati aja. Dan banyak ada yang 23 tahun sudah menikah, ada yang 23 tahun masih nyari kerja, ada yang 23 tahun udah punya kerja tapi problemnya banyak. Sebenarnya kapasitas kita tuh beda-beda, tapi setiap orang mempunyai problemnya masing-masing, benar enggak? Jadi enggak fair kalau misalkan ada beberapa orang yang sirik ketika enak banget hidupnya gitu. Padahal masing-masing orang tuh punya rasa bahagia yang berbeda gitu. Punya bahagia yang berbeda, terus dia punya rasa sakit yang berbeda, punya problem yang berbeda gitu. Nah, ini ada di tagline-nya, di mana titik lemah manusia ada pada doa hamba pada Tuhannya. Ini dapat dari mana nih, Di? Itu pas mau ngirim naskah sebenarnya. Jadi ketika saya ngirim naskah kan belum punya tagline. Terus apa mikir hampir lah berapa jam lah gitu kan, mikir nungguin gitu. Jadi ya memang manusia itu akan lemah ketika seseorang itu berdoa gitu kan. Mereka kan tidak punya apa-apa kan, yes, cuma hanya Tuhan gitu kan. Jadi ketika dia berdoa tuh pasti dia lemah gitu. Karena kita kira pasrah. Karena pertolongan tuh ada di Tuhan. Iya, yes, sudah. Pertolongan ada di Tuhan, guys, bukan di aku laku. Nah, di selain Aldi penulis juga, orang baca-baca di Instagram Aldi juga sebagai duta baca. Duta baca Jawa Barat, jadi Pangandaran juga berarti ya. Pangandaran. Itu Aldi kok pasti tertarik lah ya menjadi duta baca, karena Aldi salah satu penulis juga. Orang setuju banget ketika Aldi pengen jadi duta baca, karena emang Aldi dan orang punya harapan besar kepada Aldi ketika Aldi semoga bisa menyebarkan virus-virus, bukan virus corona ya, menyebarkan virus-virus yang energi-energi positif, dan si orang lain atau terutama anak muda ini benar-benar menghargai tentang literasi, benar nggak sih? Orang-orang punya harapan besar sih ketika teman-teman semua di sini atau anak muda di sini yang terlalu aware ke masalah literasi, masalah buku, dan mudah-mudahan setelah Aldi menjadi duta baca itu bisa menyebarkan hal itu gitu deh. Dan apa yang menjadi tertarik Aldi ketika Aldi menjadi duta baca, atau apa yang orang tadi bicarakan salah satunya itu ada? Yang satu hal yang besar itu adalah apa ya, meningkatkan literasi di Pangandaran. Karena gerakan literasi itu kan sudah ada, ya, sudah ada aturannya di Kemendikbud. Jadi saya pengen gerakan ini menjadi nyata. Karena bagi saya literasi adalah suatu pemahaman. Jadi literasi itu adalah proses memahami. Proses. Jadi ketika orang tidak paham literasi, mereka tidak akan paham tentang dunia gitu kan. Anjir. Itu cuy penting buat teman-teman semua, tolong setelah menonton video ini udah bukan aware terhadap literasi, baca buku, jangan baca WhatsApp terus ya teman-teman semua. Kalau baca WhatsApp tapi contrengnya dua nggak dibalas sama gebetan, ya percuma juga, mending baca buku gitu. Dan soalnya kan ada pepatah bilang buku jendela ilmu gitu. Dan buat semua karya yang udah Aldi keluarin ketiganya,
sukses nih, makasih banget udah mampir di sini. Amin, amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Dan buat terakhir nih, pesan buat teman-teman semua yang merasa insecure atau merasa nggak pede sama apa yang mereka udah punya tapi bingung di keluarga sama mereka, tipsnya apa nih? Banyak bersyukur itu. Banyak bersyukur. Dan ada nggak kata-kata buat teman-teman semua, tips atau apapun itu motivasi buat teman-teman semua dari Adi? Ada nggak? Ada. Ajar. Jadi untuk teman-teman semuanya, mulai hari ini kalian berhenti berharap banyak pada satu hal yang membuat kalian tidak pernah berhenti berpikir itu kan. Jadi berharaplah pada satu hal yang nyata dan akan terjadi, yaitu berdoalah terus. Berdoa terus. Tapi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Keren. Aldi Nurfadila, terima kasih dia. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Bay Film tentunya. Dan kita bakalan. Oh ada juga, Aldi juga punya YouTube ya, Dek. Punya. Di subscribe mulai Dek. Aldi Nurfadila. Terima kasih untuk Aldi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Mudah-mudahan di video ini menjadi output yang positif tentunya buat teman-teman semua yang nonton. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan terus berkarya tentunya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Bye. Bye.